Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membalikan foto yang terhapus di iPhone. Nah, jadi misalkan nih, di sini aku mau coba hapus salah satu foto. Misalkan foto yang ini. Ini kita hapus. Atau misalkan tidak sengaja terhapus ya teman-teman. Nah, fotonya hilang. Nah, gimana sih cara mengembalikannya? Nah, cara mengembalikannya gampang banget ya teman-teman. Kita masuk ke menu album. Terus kita scroll ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada folder baru dihapus. Jadi, foto-foto yang terhapus itu gak langsung terhapus dari iPhone-nya, tapi masuk dulu ke bagian baru dihapus di sini. Kita tinggal buka aja. Masukkan kode sandi kita. Nah, ini dia. Foto yang tadi terhapus atau dihapus ya teman-teman. Jadi sebelum 30 hari fotonya itu bakalan masuk ke sini dulu. Setelah 30 hari baru terhapus secara permanen ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa kembalikan karena belum 30 hari. Jadi kita tinggal tap di bagian pulihkan aja, pilih pulihkan foto. Oke, kembali aja dan kita coba cek lagi. Nah, di sini fotonya udah muncul lagi ya, teman-teman. Oke, beres. Jadi gitu ya, teman-teman, gimana caranya mengembalikan foto yang terhapus di iPhone. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye.